Terus. Wih, pawehan nih. Sandarin di situ. Nah, udah. Satu gambar. Pak Hairul ya. Mohon perhatian. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para anggota DPR RI, Gubernur Banten, dan jajaran FKPD Provinsi Kota dan Kabupaten Banten, serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang di acara peresmian Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 1 Ruas Serang Rangkas Bitung di Provinsi Banten. Mengawali acara, mari kita dengarkan sambutan selamat datang oleh Gubernur Banten, Bapak Wahidin Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo yang saya hormati dan saya muliakan, yang saya hormati para menteri yang hadir pada kesempatan ini, yang hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir Pak Pangdam dan Pak Kapolda Banten, yang saya hormati Ibu Bupati, Wali Kota, khususnya Bupati Lebak, para tokoh masyarakat, Pak, mungkin ada saya minta waktu sebelah sana Pak Ajimbay, ya, sebelahnya Pak Jayabaya itu orang tua dari Bu Iti, sebelah kirinya Pak Jaman anggota DPR RI yang dulu mantan Wali Kota. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Ya, Forkopimda termasuk Pak Jati hadir. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, saya merasa bahagia sekali dan juga bangga. Tidak hanya kedatangan Bapak, tapi pada hari ini untuk yang kesekian kali Pak Presiden meresmikan penggunaan jalan tol. Kali ini adalah jalan tol dari Serang ke Rangkas Bitung. Yang dulu mungkin sebelum ada jalan tol, dan dalam keadaan normal hari ini, itu dari Jakarta bisa dicapai dalam tempo 1,5 jam. Ini memberikan manfaat yang luar biasa, termasuk juga terjadi interaksi antara masyarakat Lebak dan Jakarta,
dan Serang karena tol ini melampau apa melewati Serang Kota Kabupaten dan Lebak. Cuma yang terakhir kami mohon juga atas permintaan Pak Bupati dan masyarakat Banten agar 33 km lagi menuju Tanjung Lesung, menuju Panimbang ini mungkin bisa dipercepat sehingga masyarakat, harapan masyarakat bisa kita wujudkan. Karena mereka sekarang pada bilang bahwa kalau Rangkas Bitung sudah diresmikan, kami kapan kami? Kami ingin menikmati itu Pak. Apalagi di sana memang kita kenal produksi ikan dan sebagainya termasuk pertanian. Jadi paling tidak ini akan memberikan rangsangan dan insentif bagi warga Pandeglang khususnya. Saya kira itu, sekali lagi selamat datang. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan kita Banten menjadi daerah yang maju dan tidak terisolir lagi sebagaimana yang Bapak pernah sampaikan kepada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dilanjutkan dengan prosesi menempelkan kartu elektronik pada replika gerbang tol otomatis dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian jalan tol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua Komisi 5 DPR RI beserta anggota DPR RI yang hadir, yang saya hormati Gubernur Provinsi Banten beserta Bupati Lebak dan seluruh Bupati dan Wali Kota yang hadir, seluruh tokoh masyarakat yang pagi hari ini hadir, Forkompinda, hadirin dan undangan yang berbahagia. Berkali-kali saya sampaikan, infrastruktur adalah fondasi bagi negara kita ini untuk bersaing dengan negara-negara lain. Artinya yang kita kejar adalah daya saing kita. Tidak mungkin sebuah negara bisa melampaui negara lain kalau indeks competitiveness-nya lebih rendah. Karena apapun tanpa infrastruktur, barang-barang yang ada ini akan menjadi harganya lebih tinggi. Itulah yang kita kejar. Kalau infrastruktur kita siap, artinya barang-barang kita juga akan menjadi terdistribusi lebih baik dan bisa menjadi lebih murah. Artinya, infrastruktur ini akan memperbaiki jaringan logistik. Infrastruktur juga akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, seperti Pak Gubernur tadi yang sampaikan, mengenai komoditas yang ada di Banten ini akan lebih mudah terdistribusi. Dan juga memberikan fasilitas pada produksi. Orang berproduksi, pertanian berproduksi, perkebunan berproduksi, itu ada jalan menuju ke konsumennya, sehingga akan lebih memudahkan. Dan yang paling penting, dengan dibangunnya sebuah jalan, di situ akan muncul yang namanya pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir akan membangun peradaban kita. Kalau negara lain punya jalan tol, kita punyanya hanya jalan kampung, artinya peradaban kita tertinggal. Kalau negara lain punya jalan tol, kita punya airport, negara lain juga punya, itulah sekali lagi bahwa infrastruktur akan menjadi fondasi kita untuk bersaing dengan negara-negara lain. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini jalan tol Serang Panimbang seksi 1 ruas Serang Rangkas Bitung telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan.
Kemudian akan dilanjutkan nanti dengan seksi 2, yaitu Rangkas Bitung Cileles sepanjang 24 kilo dan juga Cileles Panimbang sepanjang 33 kilometer yang insya Allah akan dituntaskan di akhir nanti 2023 akan selesai. Ini kemudahan konektivitas ini merupakan sekali lagi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saya yakin ini akan menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, khususnya terutama di sekitar jalan tol ini, yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, tol Serang Panimbang Seksi 1 Ruas Serang Rangkas Bitung pagi hari ini saya resmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, prosesi menempelkan kartu elektronik pada replika gerbang tol otomatis dan penandatanganan prasasti. Harapan saya ke depannya Kabupaten Lebak itu maju. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada RI1 atau Bapak Presiden kita yang telah hadir meresmikan tol, pintu tol Serang Panimbang. Harapan saya ke depannya pokoknya lebih ini lagi, akses jalan menuju kota kita tidak terhambat lagi. Alhamdulillah, terima kasih buat Bapak Presiden. Saya sebagai kepala desa baru dilantik, merasa bahagia, merasa terhormat, merasa ini karena saya. Selanjutnya dimohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan bersama jajaran terbatas. Sementara untuk para tamu undangan lainnya dimohon untuk tetap berada di tempat acara.